Ketika kes Kalwat dengan penyanyi Alif Aziz masih belum selesai, nama pelakon rohani sekali lagi menjadi bualan selepas timbul dakwaan kononnya dia sudah berkahwin. Menerusi satu pendedahan di akaun TikTok milik Mira, status Rohainis yang digelar sebagai MRS dikatakan sebagai bukti dia sudah menjadi istri orang. Ia susulan nama Rohainis didaftarkan sebagai Mrs. atau Puan dalam sebuah urusan perniagaan di London, United Kingdom. Malah dia dan individu dikatakan memiliki perniagaan NRFME Beauty LTD yang menggabungkan nama dia dan seorang individu sebagai sebuah syarikat. Nama dia guna Mrs. dan bukannya Miss. Gelaran Mrs. ni orang yang dah berkahwin, komen netizen. Individu yang berkongsi perkara itu turut memuat naik sebuah rumah di sana yang tidak pasti apa kaitan dengan mereka. Bagaimanapun dalam satu hantaran berkenaan tertera status syarikat itu telah dibubarkan. Mr. E bekas kekasih, mereka kerja bersama dan syarikat pun guna gabungan nama berdua, balas seorang pengguna TikTok di perkongsian berkenaan. Namun begitu, tuduhan tersebut tidak boleh diterima selagi tiada bukti kukus seperti pengesahan perkahwinan daripada pihak berautoriti ataupun daripada Rohaini sendiri. Sebaliknya, ia hanya sekadar tuduhan netizen sahaja.